memasak itu mudah sekali. Hai teman-teman, Dapur Tetis Cake kali ini mau berbagi resep kwetiau goreng edisi merah putih. Enak, mudah buatnya. Bagaimana caranya? Ikutin terus videonya. Terima kasih untuk dukungan like, comment, share, and subscribe. Memasak itu mudah sekali. Harapan Tetis Cake, teman-teman semua keadaan baik-baik, sehat-sehat, sukacita. Tetap berkarya meskipun masa-masa pandemi seperti ini. Dan sukses buat teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita buat. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kwetiaunya. Pakai tepung beras, tapioka, saya pakai angka, demikian juga air. Nah, kita satukan tepung beras, tepung tapioka. Teman-teman boleh tambahkan garam ya. Tapi di sini saya nggak tambahkan garam. Nanti kalau kita udah goreng baru kita kasih garam. Masukkan air lalu kita kocok-kocok sampai dia tercampur rata ya. Adonannya licin gitu, teman-teman. Udah selesai, kita istirahatkan 15 menit ya. Nah, loyangnya itu kita olesin dengan wijen. Boleh juga pakai minyak sayur, teman-teman ya. Saya kasih wijen supaya ada aroma sedapnya gitu, teman-teman. Oke. Lalu kita tuangkan kira-kira 50-60 ml untuk satu loyang ini, teman-teman ya. Kita tuangkan, loyangnya udah dipanaskan gitu. Kita tutup. Oke, ini dia. Kita tes, tidak ada yang lengket lagi, berarti sudah matang. Lalu kita angkat. Permukaannya kita olesin dengan minyak wijen, minyak sayur juga boleh, teman-teman, supaya tidak lengket satu sama lain ya. Tuangkan angkat ke adonannya. Jadi kita bagi dua ya adonan tadi ya. Setengah buat yang merah, setengahnya buat yang putih. Nah, yang merah juga kita kukus. Kita masak ya. Lalu kita tutup, buka, warnanya merah ya. Wow, cakep banget teman-teman. Lalu kita angkat. Jadi ini ceritanya edisi merah putih ya, Agustus menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Nah, Tetis Cake juga memberikan sesuatu yang berbeda untuk mengingat ya hari ulang tahun kemerdekaan 2021, tepatnya 17 Agustus ya teman-teman. Nah, lalu ini kita buka, letakkan di piring, kita potong-potong sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau mau panjang-panjang juga boleh, mau kotak-kotak juga boleh gitu. Oh, mau dikecilin lagi. Nah, ini kwetiau ya teman-teman, adonan kwetiau ya. Saya kreasikan dengan berwarna, warna merah gitu ya. Jadi merah putih gitu, melambangkan bendera kita Indonesia, merah putih. Nah, yang putihnya kita potong juga. Jadi kalau teman-teman mau buat kwetiau seperti ini ya teman-teman, mau lebih tipis atau mau lebih tebal, disesuaikan aja dengan adonannya teman-teman. Teman-teman boleh tambahkan air atau tambahkan tepung gitu, dites, dimasak. Kalau udah cocok lanjutkan gitu ya.
Nah, ini kita coba yang satu lagi, kita potong-potong. Jadi ini satu resep ini teman-teman bisa untuk 5 orang, jadi 5 porsi gitu ya. Memasak itu mudah sekali, dicoba ya teman-teman. Nah, sudah selesai, ini dia hasilnya. Kwetiaunya sudah jadi merah putih, cakep ya teman-teman. Nah, sekarang kita siapkan sayur-sayurannya. Saya pakai cesim hasil panen sendiri, teman-teman. Pakai 3 butir telur, 5 butir bakso, 5 siung bawang putih cincang atau geprek, 1 paprika, bawang bombay, daun bawang hasil panen sendiri. Lalu kwetiau merah putih. Nah, kita tumis. Masukkan telurnya terlebih dahulu, diorek-orek begitu. Masukkan bawang putih, bawang bombay, baksonya. Biasa kalau saya sayurannya itu tidak terlalu matang ya teman-teman. Karena kalau kematangan gitu ya warnanya pupus ya, kurang cakep gitu. Jadi kalau sayuran itu asal aja dioseng-oseng gitu teman-teman. Nah, masukkan paprikanya, kebetulan ada 1 buah paprika, saya masukkan aja teman-teman. Nah, ini campuran sausnya sudah ada resepnya ya tadi ya. Masukkan cesimnya, lalu kita aduk-aduk. Ini bisa jadi ide usaha teman-teman, kwetiau nggak mesti merah putih ya. Ini karena edisi 17 Agustus, jadi saya buat merah putih gitu. Nah, yang mau berjualan kwetiau boleh bikin sendiri kwetiaunya gitu teman-teman. Kan jadi enak gitu ya. Nah, kalau suka penyedap silahkan ditambahkan ya teman-teman. Di sini dari saus-sausnya aja sudah sedap teman-teman. Nah, ini dia. Mantap banget teman-teman. Ditambah potongan cabai rawit. Wow. Kalau nggak pakai cabai rasanya gimana gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dia sudah selesai. Wow, sedap sekali teman-teman. Harus dicoba nih teman-teman ya. Penampilannya juga cakep ya, warna-warni gitu teman-teman. Wow, enak banget teman-teman. Nah, sekarang mau dicoba. Waduh, belum dimakan udah keluar jempol ulang-ulang teman-teman. Suami saya itu paling bisa memang menyenangkan istri, memasak supaya masak lagi gitu. Oke, selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton. God bless you all.